Hidup, hidup, hidup rakyat, reformasi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudara-saudari sekalian, parti kita dilahirkan di jalan raya. Parti kita ditubuhkan atas sokongan padu daripada rakyat. Keadilan dan rakyat berpisah tiada. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini saya nak cerita sikit tentang bersih. Semua orang tahu bersih, betul? Ratusan ribu orang membanjiri ibu kota negara. Mereka datang dari semua negeri, seluruh negara, dari Sabah hingga ke Perlis. Mereka ini berbeza latar belakang. Mereka ini berbeza kaum. Mereka ini daripada pelbagai agama. Hadirin sekalian, mereka datang ke ibu kota negara bukan untuk membela seseorang individu. Mereka datang ke Kuala Lumpur bukan untuk mempertahankan sesebuah parti politik. Mereka ini datang dengan satu matlamat, satu agenda, iaitu mereka nak menuntut sistem pilihan raya yang bersih. Hadirin sekalian, masa itu rakyat sudah muak dengan sistem pilihan raya yang bobrok. Satu sistem di mana SPR boleh dimanipulasi. Satu sistem di mana parti yang menang undi majoriti tidak dijadikan kerajaan. Satu sistem, tuan-tuan dan puan-puan, di mana penuh dengan unsur politik wang. You help me, I help you. Dan itu sebabnya rakyat marah, rakyat bangkit, rakyat marah ke depan, rakyat menuntut pilihan raya yang bersih. Itu adalah bersih. Bersih ditubuhkan pada tahun 2006. Perhimpunan pertama, saya ingat lagi tuan-tuan. Puluhan ribu orang membanjiri jalan raya. Masa itu berarah ke istana negara. Hantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Hadirin sekalian, pada masa itu satu tuntutan saja. Kita nak pilihan raya yang bersih. Kita nak sistem demokrasi yang sempurna. Pada masa itu, bersih satu. Adalah kali pertama kita nampak perhimpunan raksasa, betul-betul raksasa. Sebelum ni kita nampak orang sudah lesu, lemau dengan perhimpunan. Tetapi masa 2007, perhimpunan raksasa pertama sejak reformasi, bersih. Sebab perhimpunan bersih pertama yang berjaya pada tahun 2007, apabila bersih menganjurkan perhimpunan kedua, bersih itu, penguasa sudah gentar, penguasa sudah takut. Masa itu warna kuning pun mereka nak haramkan. Patut hari ini, hadirin sekalian, saya pakai baju bersih. Tapi saya cari punya cari, rupanya baju bersih saya masih di dalam tahanan polis. Belum pulangkan lagi. Hadirin sekalian, bersih empat saya masih ingat. Bersih empat sebab kawan-kawan kita tinggalkan perjuangan rakyat. Tinggalkan gerakan rakyat. PAS melarang unit AMA untuk bertugas di bersih empat. Hadirin sekalian, siapa yang mengisi kekosongan pada masa itu? AMK. Hadirin sekalian, masa itu AMK mengisi kekosongan untuk menjaga keselamatan rakyat yang berhimpun di perhimpunan bersih empat. Wahai anak-anak muda kita, walaupun kita selalu tengok orang lain hebat, tapi kita tak kurang hebatnya. Betul ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan,
ini adalah satu sejarah yang sangat memberi kesan yang sangat besar kepada landscape politik negara kita. Tuan-tuan, walaupun kita masa itu gerakan bersih, dizalimi, ditangkap, dipukul, ditahan di bawah SOSMA, tapi kita gentar ke tidak? Kita takut ke tidak? Akhirnya kita berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya kita berjaya. Apa pengajarannya? Satu pengajaran. Rakyat boleh bangkit untuk tumbangkan satu kerajaan. Wahai para penguasa, termasuk saya. Jangan sampai rakyat bangkit melawan kamu. Sebelum rakyat bangkit tumbangkan kamu, kita kena dengar suara rakyat. Sebab suara rakyat, suara keramat. Sekian, terima kasih.